Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari samping sebelah kanan terlebih dahulu. Kita niatkan mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan memotong cepat dengan mudah, rambut kaku, cikrak dan berdiri. Langkah-langkahnya sangat mudah ditiru, videonya sangat jelas. Insya Allah pemula yang belajar di sini pasti cepat bisa berkah solawat yang kita dengar bersama-sama. Di sini saya mau mencontohkan bagaimana jika kita memotong tanpa membuat pola terlebih dahulu. Nah, biasanya kan kita pakai alas clipper nomor 2 dulu, kemudian baru 0 ya teman-teman ya. Ini kita langsung 0 clipper tanpa alas, tanpa membuat pola. Pola awal yaitu yang tadi saya sampaikan, biasanya kita mulai dulu dari alas clipper nomor 2 tuas tutup. Nah, itu terus kesimpulannya bagaimana? Setelah 0 langsung saya overcomb. Nah, seperti ini. Ini di sini saya mau menyampaikan pengalaman saya ya. Jadi motong itu dimulai dari step mana saja itu sebenarnya bisa, teman-teman ya. Overcomb dulu, 0 dulu, buat pola dulu. Semuanya bisa kalau kita sudah biasa motong, itu ngawut-ngawut bisa saja, bebas ya teman-teman ya. Akan tetapi untuk cara yang termudah dan tercepat, memang sebaiknya kita buat pola dulu, buat pola awal. Jadi tidak seperti ini ya teman-teman ya, paham ya maksud saya. Ini saya menanyakan, sisirnya ditempel apa diangkat mas? Ditempel. Kalau ditempel ini pendeknya pol, saya gitu kan. Kalau diangkat sedikit agak panjang. Beliau minta ditempel saja katanya, pendek. Nah, maka kita buat potongan seperti ini. Kita membuat potongan cepat, tapi kali ini tidak kotak ya teman-teman ya. Cepatnya bukan cepat kotak atau flat top ya. Cepat tentara, akan tetapi bentuknya bulat, tidak kotak. Saya memotong seperti ini. Perhatikan sisir saya teman-teman. Nah, jadi sisir kita yang depan kita angkat ya, biar menghasilkan potongan yang rata dari belakang rambut pelanggan kita itu sampai ke depan itu rata. Maksudnya seperti itu teman-teman. Nah seperti ini. Abaikan dulu garis di bawah yang terlihat. Kita memproses rambut atas terlebih dahulu teman-teman ya. Nah seperti ini. Jadi sekali lagi perlu saya sampaikan, kalau kita buat pola awal itu lebih enak ya teman-teman, lebih mudah untuk sahabat semuanya yang baru mulai belajar. Nah beda lagi kalau yang sudah bisa ya, yang sudah biasa ya bebas mau mulai dari apa dulu terserah, sama saja yang penting hasilnya. Dan yang terpenting kalau bisa kita memulai itu dari samping kanan terlebih dahulu teman-teman, itu intinya dari kanan itu. Kenapa? Karena itu sunnah, biar kita itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah kita mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sangat banyak sekali kesunahan-kesunahan dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa dan harus kita berusaha untuk meniru, ya teman-teman. Ya, dari segi apa saja, termasuk diantaranya sebelum memulai pekerjaan apapun. Jangan sampai kita tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman ya. Selalu baca Bismillah agar pekerjaan kita itu barokah teman-teman ya. Kita ratakan bagian atas. Nah seperti ini, sambil saya lihat di kaca depan ini teman-teman. Nah jadi saya jadikan untuk area bagian atas dulu. Area bagian bawah kita abaikan dulu. Nah ini saya nginceng di kepala, di kaca depan ya. Nah ini bagian depan motongnya seperti ini.
Perhatikan sisir saya, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sangat simpel dan mudah sekali untuk ditiru oleh sahabat semuanya yang pingin bisa memotong rambut ala-ala pangkas rambut kampung ya, teman-teman ya. Bukan teknik barbershop, bukan. Nah, perhatikan, kita gosok seperti ini. Jadi ini bisa dikatakan proses rambut bagian bawah belakangan. Ini prosesnya kita balik ya, teman-teman ya. Biasanya kan bagian bawah itu prosesnya duluan ya. Nah, ini kita belakangan. Kita lanjutkan nol clipper atau mesin clipper tanpa alas, tuasnya buka setengah, teman-teman, untuk menghilangkan garis nol. Nah, seperti ini ya, sangat mudah sekali, sangat mudah. Nah, langsung hilang garisnya. Semoga sahabat semuanya yang belajar dari channel ini dimudahkan oleh Allah, cepat bisa, cepat paham, dan segera buka usaha pangkas rambut dengan izin Allah. Nah, kita gunakan pojok-pojokan dari pisau clipper kita untuk menghilangkan garis nol ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Untuk bagian atasnya kita buka full ya tuasnya. Nah, kita lanjutkan menggunakan alas clipper nomor 1. Ini tuas tutup ya, teman-teman ya. Nomor 1 tuas tutup. Nah, kita gosok lurus saja ke atas. Nah, seperti ini. Nah, kita buka tuasnya untuk area yang lebih ke atas. Nah, jadi seperti ini, simple ya, teman-teman ya, simple dan mudah sekali. Yang tidak terjangkau kita pakai 0,5 lagi, kita pakai alas clipper 0,5 tuas tutup. Untuk yang masih terlihat garis-garis sedikit atau terlalu tebal, kemudian kita overcomb, jadi menghaluskan antara satu buka dengan rambut atas biar connect ya. Nah, terima kasih sahabat semuanya yang sudah berbagi rezeki dengan saya, yaitu melalui belanja alat potong rambut di tempat saya. Jazakumullah khairan katsiro. Semoga semuanya alat-alatnya awet, manfaat dan barokah. Semoga diberikan rezeki yang banyak, halal dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita overcome sampai terlihat connect gitu saja, teman-teman ya. Kalau ada yang belum connect ya, kita potong lagi kayak gini, dan sangat mudah sekali. Untuk sahabat Cak Nur Barber dimanapun berada yang pingin belanja alat-alat potong rambut kepada saya, tinggal WA nomor di atas ya, teman-teman ya. Cukup chat WA, nggak usah nelpon, agar waktu Anda efektif, waktu saya juga efektif. Ini beliau minta dipendekkan lagi yang depan katanya. Yang depan kurang pendek, maka kita pendekkan lagi. Nah, seperti ini, sangat mudah sekali, teman-teman. Jika sudah dirasa selesai, kita bersihkan.
sisa-sisa rambut yang ada di atas kepala, pakai sikat rambut kayak gini. Nah, saya biasa area bagian atas saya bersihkan pakai sikat rambut seperti ini. Ini hasilnya bisa bersih ya, 80% lah bersihnya itu. Beda kalau keramas ya, benar-benar bersih ya. Untuk area di kulit saya biasa pakai ini, pakai spons, dengan saya kasih bedak, teman-teman. Nah, maka kita pakai trimmer untuk merapikan yang paling-paling pinggir dari rambut customer kita. Nah, outline atau kita rapikan pinggiran rambut pakai trimmer. Saya enggak pakai razor ya, teman-teman ya. Jadi ini teknik yang sangat simpel, sangat mudah, dan kita pakai trimmer kayak gini sangat aman ya, teman-teman. Jadi yang belum bisa pakai razor bisa pakai cara ini ya, pinggirannya di trimmer saja. Nah, paham ya teman-teman ya, semoga semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, paham, cepat bisa, dan segera bisa buka usaha pangkas rambut dengan izin Allah. Yang sudah buka usaha pangkas rambut, semoga semua sahabat Cak Nur Barber dimanapun berada dilancarkan, dimudahkan semua usahanya. Mudah-mudahan tiap hari paling sedikit memotong 30 kepala, mau khairin waludzin wa'afiyah, tanpa capek, tanpa susah payah. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa di video-video Cak Nur Barber selanjutnya. Semoga kita ketemu lagi dalam keadaan yang lebih baik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخديجة.